Hai netizen, welcome to Luzan Channel. Video ni Luzan nak kongsikan kat korang perjalanan karier Baby Shima dan perubahan dia dari dulu hingga sekarang. Sebelum tu, bagi netizen yang belum subscribe, please subscribe dan tekan butang loceng supaya korang tak terlepas video baru. Nama sebenar Baby Shima ialah Nur Ashima binti Ramli. Beliau dilahirkan pada 20 September 1992 di Permas Jaya, Johor Bahru. Shima merupakan anak sulung daripada dua adik-beradik. Kejayaan Baby Shima dalam bidang muzik bermula selepas bergelar juara Bintang Idola Berita Harian pada 2010 yang dianjurkan oleh Berita Harian. Beliau kemudiannya mengikat kontrak bersama KRU Music Group dan seterusnya muncul dengan single Tak Sabar ciptaan Edri Abdul Halim. Pada mulanya, nama komersial beliau ialah Shima. Tidak lama selepas itu, ditukar pula kepada Shima Emma. Namun, nama itu juga tidak bertahan lama apabila Edri menyarankan untuk merubah nama komersialnya menjadi Baby Shima. Dikatakan nama ini lebih sesuai dengan umurnya pada ketika itu. Untuk pengetahuan korang, Baby Shima pernah membuat persembahan di atas pentas ABPPH pada tahun 2010 berganding dengan Ella dan Alia. Tahun berganti tahun, nama Baby Shima semakin dilupakan kerana lagu-lagunya tidak mendapat sambutan yang baik. Beberapa tahun selepas itu, nama Baby Shima kembali diperkatakan oleh sebab beliau sering mengcover lagu di aplikasi Smule. Sehinggakan ada yang memberi gelaran Ratu Smule kepada Baby Shima. Pada tahun 2017, Baby Shima telah terpilih sebagai salah seorang peserta pertandingan Dandun Akademi Asia musim ketiga di Jakarta, Indonesia. Tapi pada ketika itu, tidak ramai rakyat Malaysia yang tahu akan pertandingan itu. Sehinggalah berlaku adegan viral Masih Dayu memarahi Baby Shima dalam pertandingan tersebut. Video adegan itu telah viral di Malaysia dan membuatkan lebih ramai yang mula mengenali siapa Baby Shima. Selepas pertandingan itu, rezeki Baby Shima mencurah-curah kerana banyak tawaran show di Indonesia. Sehinggakan peminatnya lebih ramai di Indonesia berbanding di Malaysia. Bagi menempah nama di dalam industri muzik tanah air, Baby Shima telah menyertai pertandingan Big Stage pada tahun 2018 dan mendapat tempat kelima. Kini, nama Baby Shima semakin dikenali dan mempunyai ramai peminat baik di Indonesia dan juga di Malaysia. Lagu-lagu Baby Shima di YouTube juga mendapat jutaan tontonan. Antaranya Makan Hati, Main Mata, Pura-Pura Bujang, Terpisah Jarak dan Waktu duet bersama Sule, Roblox Hatiku dan Tak Dapat Raya duet bersama Flow 88. Antara pencapaian Baby Shima dalam kariernya ialah beliau pernah menjuarai Manga Star Search 2009, bergelar juara Bintang Idola Berita Harian 2010, juga juara program K-pop Nyeraya Astro Ceria dan Baby Shima juga tersenarai dalam percalonan awal bagi kategori artis baru wanita popular ABPBH 2012. Bukan itu saja, Baby Shima tercalon dalam kategori pendatang baru dandut terpopular Anugerah Dandut Indonesia 2017 MNCTV. Okay guys, itu tadi secara ringkas perjalanan karier Baby Shima dari dulu hingga sekarang. Kalau korang suka video ni, jangan lupa bagi like dan share video ni kepada kawan-kawan korang. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video baru yang akan datang. Bye!